cikgu ingin menayangkan dulu. Okey? Peta dekat depan. Dia minta pelajar perhatikan peta. Apakah peta tersebut? Boleh beritahu cikgu, peta apakah ini? Silakan. Peta dunia, cikgu. Okey, peta dunia. Bagus. Tujuan saya memaparkan peta dunia ialah untuk memastikan pelajar mengetahui lokasi-lokasi kuasa imperialis di barat yang menjajah kawasan Asia Tenggara. Jadi mereka pelajar boleh nampak daripada Eropah bagaimana mereka boleh bergerak ke Asia Tenggara. Di manakah letaknya Asia Tenggara? Fazlan? Dekat sini, cikgu. Okey, bagus Fazlan. Sekarang tunjukkan pula, tunggu dekat situ. Sekarang tunjukkan pula, cikgu, di manakah letaknya benua Eropah? Dekat sini pula. Mana dia? Sini. Okey, bagus Fazlan. Dan akhir sekali, tunjukkan cikgu di manakah letaknya Amerika Syarikat? Sini. Bagus Fazlan. Saya juga ada memaparkan peta Asia Tenggara yang menunjukkan kawasan yang dikuasai oleh imperialis barat. Okey, tujuannya untuk memastikan pelajar mengenal pasti lokasi dan juga imperialis yang menjajah kawasan-kawasan tersebut. Apakah kaitan di antara benua Eropah, Amerika Syarikat dan Asia Tenggara? Siapa nak jawab, sila angkat tangan. Apa kaitan? Amerika dan Eropah pernah menjelajah ke Asia Tenggara, cikgu. Okey, bagus, Yudmin. Sekarang untuk hari ini, kalau kita nak lihat kaitan di antara benua Eropah, benua Amerika dan juga Asia Tenggara ialah nak melihat kepada apakah bentuk penjajahan yang mereka dah jalankan hingga ke Asia Tenggara. Jadi tajuk kita hari ini ialah berkaitan dengan imperialisme. Okey, jadi ini dia tajuk-tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Pertama sekali, anda akan belajar apa itu imperialisme. Kedua, awak akan belajar apakah kuasa imperialis yang ada di dalam Asia Tenggara. Berpandukan kepada buku teks, carikan fakta dan huraian. Apakah imperialisme? Minta Fatin untuk jawab maksud imperialisme. Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Okey, bagus Fatin. Kalau kita lihat dekat sini, okey, dia adalah bermaksud dasar perluasan kuasa yang disebut oleh Fatin. Faktanya, huraiannya ialah meluaskan kuasa dan wilayah, okey, dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Yang kita nak lihat hari ini ialah imperialis di Asia Tenggara. Ini dia kuasa-kuasa imperialis yang ada di Asia Tenggara. Okey, antaranya ialah Portugal. Okey, Portugal. Kemudian Spanyol ke Amerika Syarikat yang datang menjajah ataupun menjalankan imperialismenya di Asia Tenggara. Tadi maksud imperialis, sekarang kuasa imperialis. Pertama sekali, Portugal. Tadi dah tunjukkan di mana lokasinya Portugal. Di manakah negara yang pernah dijajah oleh Portugal di Asia Tenggara? Minta Amanda jawab. Melaka dan Timur-Timur, cikgu. Okey, bagaimana pula dengan Spanyol? Spanyol pernah menjajah Filipina. Filipina. Bagaimana pula dengan Belanda? Indonesia. Bagaimana pula dengan Perancis? Indochina. Akhir sekali, Britain. Di manakah dia telah menjajah di Asia Tenggara? Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Brunei dan Burma. Okey, bagus. Amanda, terima kasih. Ini dia negara yang pernah dijajah oleh kuasa-kuasa imperialis. Britain, yang disebut oleh Amanda tadi, Perancis, Belanda, Spanyol dan Portugis.
dah boleh bezakan antara imperialisme dan imperialis. Jadi kita nak tahu apakah sebab kuasa imperialis ini hendak datang ke Asia Tenggara? Apa sebab? Apakah faktor? Minta semua pelajar lengkapkan peta ITing ini. Okey, apakah sebab-sebab? Nyatakan sebab-sebabnya. Boleh? Saya juga ada menggunakan kaedah ITing untuk mengeluarkan faktor-faktor imperialisme barat di Asia Tenggara dengan penggunaan peta Boeh. Okey, jadi menggalakkan pelajar, membantu pelajar untuk menghafal fakta-fakta tersebut. Syalini, boleh beritahu pada kelas apakah faktor-faktor imperialis barat yang hendak menjajah Asia Tenggara? Ya, cikgu. Faktor-faktornya ialah kekayaan bahan mentah, revolusi perindustrian, sistem pengangkutan dan perhubungan, slogan beban orang putih dan tugas menyebarkan tamadun serta persaingan kuasa-kuasa barat. Ya, bagus. Sebenarnya ada 5 faktor kenapa imperialis ini hendak menjajah Asia Tenggara. Pertama sekali ialah faktor revolusi perindustrian. Revolusi perindustrian ini yang berlaku di Eropah. Faktor yang kedua ialah faktor perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan. Orang putih merasakan diri mereka itu adalah orang yang bertamadun. Jadi mereka rasa mereka patut mentamadunkan orang-orang di Asia Tenggara. Boleh faham? Okey. Jadi untuk tugas seterusnya, cikgu minta awak dalam kumpulan masing-masing, okey, buatkan satu huraian yang lengkap berkenaan dengan apakah itu revolusi perindustrian, apakah sistem pengangkutan, faktor-faktor ini yang mempengaruhi imperialis barat untuk menjajah di Asia Tenggara. Dalam masa 5 minit, lengkapkan huraian pada setiap faktor tadi. Okey, silakan sekarang keluarkan bahan. Saya juga telah menggunakan kaedah kerja kumpulan, memastikan pelajar buat kerja dalam kumpulan dan membentangkan hasil kerja mereka. Dengan ini, secara tidak langsung, penglibatan PNP ini bukan sahaja berpusatkan kepada guru tetapi juga berpusatkan kepada pelajar. Cikgu akan minta kumpulan demi kumpulan untuk bentangkan dalam masa 3 minit saja, tak panjang. Kita mulakan dengan kumpulan pertama. Huraikan apakah yang dimaksudkan dengan revolusi perindustrian. Okey, baiklah. Selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang revolusi perindustrian. Kepesatan sektor perindustrian yang berlaku di Eropah pada abad ke-17 membolehkan mereka mengeluarkan pelbagai hasil perkilangan secara besar-besaran. Ini menyebabkan mereka memerlukan bekalan bahan mentah secara konsisten. Selain itu juga, mereka perlu kawasan pasaran yang baru. Keadaan ini mendorong perluasan imperialisme yang lebih pesat di timur, terutamanya di China, India dan Asia Tenggara. Okey, di sini terdapat beberapa gambar kilang pada zaman pada abad ke-17 di mana Britain telah menjajah di Asia Tenggara. Di sini kita ada Britain's Factory. Kat sini juga kita ada Home Head Works yang mengeluarkan barangan tekstil dan Reeves Factory pada tahun 1854 yang membuat pedang. Okay, sekian, terima kasih. Okay, kalau andaikan anda lihat kepada gambar ataupun penerangan daripada kumpulan yang pertama tadi, anda akan dapat lihat kilang pada peringkat awal. Selepas sahaja zaman Renaissance, mereka dah mulai, orang Eropah dah mulai mencapai meningkatkan ilmu pengetahuan. Sehinggalah terdiri mendirikan kilang-kilang. Kalau andaikan awak tengok dekat sini, kilangnya sama tak dengan kilang zaman sekarang? Abad 21 sekarang. Sama tak? Tak sama kan? Okey, dia punya cara memang menggunakan, kamu tengok, tenaga manusia sepenuhnya. Okey, berbeza. Keadaan ini yang telah membawa mereka untuk keluar mencari tempat untuk dapatkan bahan mentah. Jadi negara yang ada bahan mentah ialah negara-negara di Asia Tenggara. Contoh bahan mentah ialah seperti biji timah. Okey. Kemudian kayu balak.
Okey, dan rempah ratus, benda itu mereka perlu untuk kilang mereka. Jadi sebab itu mereka perlu keluar untuk menjajah. Boleh faham? Okey, sekarang kita lihat faktor yang kedua. Apakah faktornya? Yang kedua ialah kekayaan bahan mentah. Silakan kumpulan berkaitan dengan kekayaan bahan mentah. Asia Tenggara sememangnya kaya dengan bahan mentah. Ia mempunyai tanah yang subur serta sesuai dengan pelbagai tanaman. Seterusnya, pihak barat memerlukan bahan mentah ini dalam industri revolusi perindustrian, terutamanya biji timah dan getah. Biji timah banyak terdapat di tanah Melayu, manakala getah sangat sesuai ditanam di tanah Melayu, Filipina dan Indonesia. Getah asli sangat diperlukan oleh kilang-kilang kaya untuk penggunaan kereta. Okey, seterusnya, di sini kita akan nampak di Burma ada kayu jati, manakala di Thailand ada biji timah dan juga kayu jati. Di tanah Melayu kita ada biji timah. Di Filipina kita ada tebu dan juga kelapa. Di Indonesia kita mempunyai biji timah. Sekian, terima kasih. Boleh. Okey, bagus kumpulan kedua. Sebenarnya saya memang suka cara pembelajaran abad ke-21 ni. Yang pertama ialah kita menggunakan teknologi baru seperti LCD dengan gambar-gambar yang menarik yang memang memudahkan kita memahami apa yang belajar dalam sejarah juga. Bagi saya pula, kedudukan kelas bagi abad ke-21 ini membenarkan kita melakukan kerja dalam kumpulan dan pelbagai idea yang berbeza dapat disatukan dan menjadikan pembentangan di hadapan. Pada hari ini, kami sekumpulan akan membentangkan sistem pengangkutan dan perhubungan. Baiklah, sistem pengangkutan dan perhubungan dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu kapal berkuasa wap, terusan Suez dan telegraf. Baiklah, pada kapal berkuasa wap. Kapal berkuasa wap boleh membawa muatan yang banyak dan mempercepat perjalanan dari barat ke timur. Begitu juga dengan terusan Suez. Terusan Suez, dia memendekkan jarak perjalanan. Contohnya, okay, inilah terusan Suez. Okey? Dan perjalanan menjadi lebih selamat dan menjimatkan kos. Terusan Suez mempunyai persamaan dengan kapal berkuasa wap, ya, iaitu mempercepatkan perjalanan. Okey, baik, bagi telegraf, dia mencepatkan perhubungan antara barat dengan timur. Arahan antara kuasa imperialis dapat disampaikan secara cepat dan berkesan. Urusan perniagaan dapat dipercepatkan dan perdagangan dapat dipermudahkan. Untuk hari ini, faham tak apa yang kita belajar? Okey, pertama sekali kita belajar tentang kuasa imperialis. Okey, dan bezakan dengan imperialisme. Yang kedua, kita dah belajar tentang faktor-faktor yang membawa kepada penjajahan di Asia Tenggara. Kuasa barat menjajah Asia Tenggara. Boleh faham? Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, untuk mengakhiri kelas kita hari ini, cikgu akan berikan soalan pengukuhan. Soalan pengukuhan tersebut adalah berformatkan kepada soalan SPM. Okey, jadi dengan cara dan teknik yang digunakan untuk hari ini, okey, sedikit sebanyak saya dapat membantu pelajar untuk menguasai objektif pembelajaran hari ini, iaitu berkaitan dengan konsep imperialisme, kuasa imperialisme dan faktor-faktor kedatangan imperialisme barat ke Asia Tenggara. Jawab ya dalam bentuk penulisan. Okey, jelaskan maksud imperialisme. Soalan yang ketiga. Adakah anda setuju Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah menjadi sasaran utama imperialisme barat? Setuju ataupun tidak? Dan soalan yang terakhir adalah soalan kebat. Okey. Soalannya, ini adalah pandangan anda yang tak ada dalam buku teks. Kebatnya. Adakah imperialisme masih berlaku pada masa sekarang? Berikan alasan anda. Imperialisme masih berlaku kerana sebagai contoh, Israel telah menjajah negara Palestin untuk kepentingan tertentu. Selain itu, Amerika Syarikat juga telah masuk campur dalam peperangan di Iraq. Okey, di samping itu,
imperialisme berlaku kerana mempengaruhi orang masyarakat. Okey, yang pertama, okey, dia kata sebut adanya imperialisme. Kumpulan pertama kata ada. Kedua, dia punya buktinya, dia kata contoh is Israel. Yang kedua, contoh Amerika. Dan yang ketiga, pengaruh dari segi budaya. Itu dari segi budaya. Okey, itu yang dimaksudkan oleh imperialisme, tapi dalam bentuk yang lain, tak sama macam kita belajar imperialisme abad yang ke 16 ataupun 17. Okey. Ada sebarang bantahan? Sokong? Munasabah ataupun tidak? Apa jawapan yang diberi? Okey. Bagus. Okey, duduk. Next, kumpulan yang kedua. Boleh berikan pandangan anda. Pada pandangan saya, imperialism tidak berlaku. Tidak berlaku. Imperialism pada zaman sekarang tidak berlaku. Tidak berlaku. Okey. Kerana semua negara di dunia ini telah merdeka dan berdaulat dan mempunyai pemerintahan tersendiri. Ya. Selain itu, wujudnya PBB yang menghalang campur tangan asing terhadap negara-negara lain. Yang akhir sekali, kerjasama pemimpin negara yang dengan rakyat tempatan. Maksudnya, pemimpin rakyat tempatan membentuk negara sendiri. Ada bantahan? Tapi setakat ini ada bantahan daripada idea Firdaus. Bantah. Bantah. Okey, kalau bantah mesti ada bukti ya, tak boleh kata bantah saja. Tapi kiranya kita lihat pada bahasa kini, kalau betul lah PBB itu menghalang campur tangan kuasa negara lain, tapi kenapa masih ada lagi negara-negara yang diceroboh seperti yang Atirah beritahu tadi? Terima kasih. Berdasarkan soalan kehebat yang dikeluarkan dalam SPM baru-baru ini, pengetahuan dari luar amat penting agar idea yang baru dapat ditulis di dalam jawapan pada masa akan datang. Bila awak jawab untuk soalan SPM, pastikan masa awak jawab tu ya, apa alasan, tidak apa alasan. Tapi kalau ikut daripada maksud imperialisme, maksudnya masih ada lagi imperialisme zaman sekarang untuk kepentingan tertentu. Boleh faham kelas? Okey, dengan itu cikgu sudahi kelas kita ni dengan ucapan sekian terima kasih untuk hari ini. Seperti yang kita tahu, berkat amalan penting dalam pembelajaran, tak kira apa juga agama kita. Selain itu, cikgu juga telah mengingati kami bahawa betapa pentingnya untuk tidak mengulangi sejarah yang dahulu agar keamanan dunia ataupun kesejahteraan kehidupan dapat dikecapi.